aslinya sekarang yang duet. Kenapa nggak berduet aja ya ke kita gitu? Oke, bagaimana ya keseruan mereka? Ini dia. Audy Marissa alias Icha dan Cita Citata semakin menjadi buah bibir di dunia hiburan. Lagu Sakitnya Tuh Di Sini benar-benar membawa berkah tersendiri bagi keduanya. Tawaran untuk tampil bersama pun kian mengalir, tak terkecuali di panggung Inbox SCTV beberapa waktu lalu. Hari ini aku perform di Inbox, bawain Sakitnya Tuh Di Sini, terus aku ceritanya featuring atau duet bareng Marissa. Gak ada masalah sih menurut aku ya. Aku juga bareng-bareng sama dia, dia nyanyiin lagu aku juga butuh dia, aku juga nyanyiin lagu aku juga di sini, dan kita duet bareng. Dan memang di situ respon benar-benar dari request dari fans-fans kita masing-masing. Kehadiran Cita-Citata di panggung Inbox rupanya bukan sekedar untuk duet bersama Icha semata. Mereka juga telah menyiapkan skenario untuk memberikan kejutan buat Icha sendiri. Ini Hot Issue, aku perdana nih nyanyi di Inbox. Dan terus aku lagi nunggu Icha nih. Aku mau ngerjain Icha, kita semua mau ngerjain Icha. Kru Inbox juga mau ngerjain Icha. Jadi ceritanya nih aku nyewa pengacara buat gugat Icha. Jadi karena lagu aku dinyanyiin sama dia, terus lebih booming sama dia. Kita sapa dulu pengacaranya. Masalah apa aja nih yang buat gugat Icha? Saya mau menggugat Mbak Audy Marissa itu karena sudah melanggar dan sudah merugikan klien saya. Karena beliau menyanyikan sudah menyanyikan lagu Sakitnya Itu Di Sini tanpa izin sebanyak berkali-kali di Inbox. Begitulah ceritanya. Jadi kita semua udah mau ngerjain Icha, cuma Ichanya belum datang juga. Kita tunggu kedatangan Icha, oke? Ikutin terus keseruan kita. Namun, skenario yang telah tersusun rupanya tidak berjalan dengan mulus. Host Inbox yang digawangi Andika dan kawan-kawan justru menjadi sasaran skenario. Gelak tawa pun sontak membahana dari Audy Marissa dan Cita-Citata. Lama banget nih datangnya, udah macet, kena macet. Jadi kita mau ngerjain juga jadi gak jadi. Jadi kita ngerjainnya hostnya Inbox. Dan ternyata sukses ya. Sukses. Keseruan Icha dan Cita pun berlanjut di atas panggung Inbox. Keduanya berduet membawakan lagu Sakitnya Tuh Di Sini, lengkap dengan goyang dumang yang menjadi tandem lagu tersebut. Goyang Dumang yang dipopulerkan oleh Audy Marissa yang memerankan Nom Nom Goes secara tidak langsung menjadi warna tersendiri. Lebih dari itu, Goyang Dumang kini seolah menjadi ikon sendiri dari lagu Sakitnya Tuh Di Sini. Jadinya kita kayak soulmate gitu
Kekompakan mereka nampaknya bukan di atas panggung semata. Seolah sudah saling menyatu dengan kekhasan masing-masing, tanpa komando, keduanya menunjukkan aksinya di hadapan media. Oke, makasih udah ikutin kita. Jangan lupa tonton terus sinetron kita dan kita pokoknya perjalanan kita berdua asik. Pokoknya kita sepaket. Pokoknya harus terus ngikutin kita. Oke. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Disadari atau tidak, setiap kesuksesan yang kita raih sejatinya tak akan pernah lepas dari campur tangan orang-orang di sekitar kita. S-A-S-A-M-F-M-A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 -M-